subscribe my channel and enjoy this video. Check this out. Okay guys, welcome back to Andreas DAB channel. Gimana kabar kalian? Ku doain selalu sehat, damai, dan sukacita bersama bro Irfan. Okay. Ada motor All Fiction tahun 2012. Kita akan kepoin motor ini guys, tentunya bersama bro Irfan langsung. Okay bro, tidak usah berlama-lama ya, kita akan bahas modifikasi part apa aja yang dipasang, perubahan apa yang dilakukan. Silahkan bro, mari kita kepoin motornya. Untuk yang pertama paling mencolok pada headlamp. Oke. Okay. Kita dirubah pakai headlamp yang model MT125. MT125. Replika MT125. Oke. Okay. Yang kedua, otomatis kalau ganti headlamp kita pasti ganti spedo. Spedometer ini pakai replika Koso. Koso. Ya, replika. Oke. Okay. Dan dibalut dengan visor Sabre ini. Sabre ya, Sabre. Yeah. Sabre, ya. Oke, okay, Sabre guys. Mantap. Untuk perjalanan jauh mendukung pencahayaan, saya nambah lampu luminos di dua laser. Kanan kiri. Iya, kanan kiri ada dua. Oke, okay. Padahal lampu utamanya juga berfungsi kan ya? Berfungsi, lampu utama berfungsi. Cuman untuk jarak pandangan nggak jauh, jadi kita cari pendukung. Oke, okay, mantap. Karena sering perjalanan jauh ya, juga suka touring, jauh, bro. Suka. Rekomend buat yang suka touring, guys, lampunya, guys. Lanjut, bro. Kemana? Dashboard dulu. Untuk ini kita rem udah ganti juga pakai Moto One Racing. Oke. Okay. Nah, dibalut dengan tabung minyaknya kita juga ganti dengan ala-ala Brembo. Oke, okay. Mantap-mantap. Tadi dikombain gitu ya? Iya, dikombain. Soalnya kan kalau pakai yang ori kecil, jadi betul, dibesarin dikit pakai tabung. Lebih mantap. Iya. Oke. Okay. Nah, ini untuk spion kita juga udah ganti pakai Rijoma Circuit. Untuk gas dan starter kita juga udah dirubah nanti. Tapi ini ori punya Sabre semua. Oke. Okay. Starter juga punya Sabre. Gas spontan juga punya Sabre. Punya Sabre juga ini. Satu jadi paket. Semua satu paket punya Sabre. Ini lebih ringan. Pemakaian lebih ringan, lebih enak. Oke. Okay. Betul. Kerasa banget. Ya. Beda banget. Beda banget sama orinya. Oke. Okay. Ke sebelah kiri. Sebelah kiri kita kopling ini ganti juga, udah nggak pakai orinya lagi. Pakai ini pakai punya R25. Oh, seperti sapinya Timo. Iya, soalnya terinspirasi dari dia. Oke. Okay. Terinspirasi dari Mas Timo. Oke. Okay. Jadi kita hampir mirip lah. Pakai yang itu. Moto One kemarin juga terinspirasi dari Mas Timo juga. Oke. Okay. Request dari dia ganti itu. Jadi sama. Bahkan ini juga dari requestnya Mas Timo. Okay. Yang di dua lasernya. Oke, okay. Yeah. Betul-betul, yang dipasang di kaki itu. Iya, yeah, sama di kaki itu. Kanan kiri tambahan ProGuard ya, yeah, guys. Model sabit. Oke, okay. Ini tombol apa bro? Ini tombol ini, lampunya yang buat D2 laser ini. Kan ada dua model, kuning sama putih. Oke. Jadi okay, ada beda lampunya. Bisa dicoba bro? Bisa, kita nyalain. Ini lampu utama tetap yes, nyala. Oke. Okay. Yang warna kuning. Mantap. Yang warna putih. Oke, okay, keren sekali. Thank you. Kita lanjut. Ke kaki-kaki depan. Depan. Ini slipper juga udah ganti. Kita menggunakan R15 V3. Oke. Okay. Banyak perubahan tapi nanti buat bracket juga. Oh, cowok-cowok iya, banyak. Harus di custom. Iya, harus custom, ya. Nggak bisa PNP. Belum pakai vision. Banyak bedanya. PNP hanya mitos, guys. Iya. Untuk yang suka modif beneran. Aslinya PNP paksa N paksa. Jelas. Keren istilahnya. Kita pakai ya paksa ya, N paksa. Paksa N paksa pokoknya kalau buat vision. Okay. Nah, untuk ini pelek depan udah ganti ini. Pakai punya HMF. Oh. Yang 2,75 in. Yang depan. Dan ini dua piringan disc, tapi yang satu cuma variasi, yang ini fungsinya cuma ini. Oke. Okay. Yang kiri belum difungsikan. Oke. Okay. Yang PSM kanan. Ya. PSM tapi ori. Yang model old ya kayaknya. Ini yang lama. Yang lama. Yang lama. Iya. Tapi kalau yang kanan ini yang udah model baru. Baru ya. Oh iya guys, ada bedanya ya. Ada bedanya. Okay, potongannya yang ini juga lubang-lubangnya beda guys. Beda, ya. Kalau yang lama, PSM lama itu bulat-bulat. Nah.
tergantung selera juga. Lebih padat juga sebenarnya kalau yang lama terlihat. Iya, lebih padat. Iya. Lebih full gitu. Ada sedikit variasi di sini buat selang remnya pakai ARM. Oke. Okay. Tiba-tiba ARM. Buat ini selang rem juga udah ganti buat pakai yang merek TDR. TDR. Pakai TDR. Ya lagi bagian sini. Kalau sudah tidak ada, mari kita geser ke samping kanan, guys. Untuk bagian post step ini juga udah kita ganti post step depan pakai model Nui. Underbone. Underbone-nya pakai Nui. Ini tergolongnya Nui Monster atau bukan sih? Katanya sih Monster yang V3. Nui Monster yang bisa ditekuk ininya. Yeah. Tapi seringkali kena ininya kena, ya kalau nggak di reka-reka ya. Ini kan kita ganti juga. Di custom. Ganti pakai ini pokoknya Bison. Oke. Okay. Dan buat pengereman kan katanya kalau yang pakai underbone kan itu kurang pakem. Sering kurang pakem. Ya, ini dibuat bracket tersendiri customan juga. Jadi okay, ikut di sini bautnya biar pakem. Paksain paksa ya guys, ya, kalau model PNP ya tetap harus ada penyesuaian and penyesuaian. Oke, okay. Next. Untuk swing arm kita juga udah ganti, punya R15 V2 yang tipe lama. Oke. Okay. Dia lebih panjang dari V3. Oh ya kah? Iya, lebih panjang. Tapi untuk ban lebih kecil kapasitasnya. Yeah, yeah. Siap. Jadi lebih kecil bannya, ukuran bannya. Peleknya ukuran 3,5. Oke, bannya ukuran 150/60 pakai Genios. 60 Genios. Yang depan tadi sama 110/70 pakai Genios juga. Genios juga. Ya. Oke. Mantap. Untuk kaliper? Kaliper masih itu PNP, paksa custom modelnya. Oke. Untuk bagian belakang selebar, ini ori dipotong, cuma dipotong aja. Nanti di lagi-lagi paksain paksa kita. Tel. Pokoknya pasangin paksa. Oke. Okay. Ini model apa ya namanya, lupa. LD-nya model apa ya? Iya. Lupa juga soalnya dari temen. Iya, pokoknya wujudnya seperti ini ya guys. Persamaan dengan plat nomornya, bisa terpasang juga sign di kanan kiri. Oke. Okay. Itu yang sebelah kanan, sekarang ke sebelah kiri. Gear set. Kita gear set pakai yang belakang ukur 47. Yang triple S. Oke. Okay. Untuk rantai kita pakai TK Racing. TK Racing. Iya. Okay. Cuanya kalau triple S semua kan katanya gampang molor, jadi kita kombinasikan. Oke. Ini sepasang underbone-nya. Ya, kanan kiri. Shifting-nya masih normal atau GP shift juga? Masih normal. Normal. Oke. Okay. Untuk gear depan pakai ukur 15. Oke, okay, 15. Iya. Sama-sama triple S. Tarikannya oke, okay, okay, untuk bawah dan atas. Oke. Okay. Oke. Okay. Top speed-nya masih bisa dapat berapa dengan ukuran ban kayak gini, Bro? Bisa dapat 115 tapi dalam jangka yang panjang. Kita panjang. Gak bisa pendek. Tracknya harus panjang pokoknya. Tracknya harus panjang. Oke. Tapi ya masih oke, okay ya. Masih oke, okay lah. Kalau yang tahu daerah Jogja, tahu Unisa itu sampai Bang Juring Road pasti dapat. 115 dapat lah. Okay. Udah pernah coba soalnya. Oke, ini azan. Kita break dulu. Hey guys, next beberapa yang di custom ya. Ada jok ya kau? Iya, jok. Ganti joknya juga ini. Ini pakai merek HRP yang kulit jeruk. Biar nggak licin. Sama custom buat busanya ini. Jadi agak tinggi yang belakang. Iya. Biar dapat looknya. Oke, mantap. Kalau belakang tinggi kan dapat looknya nanti. Nextnya yang menarik juga guys, kayaknya ini juga sekte pemuja plat di. Iya, untuk plat bawah. Platnya taruh bawah. Menarik. Ini. Biar nggak kelihatan di depan kan lebih. Bawah lebih asik lah lihatnya. Kalau ini bautnya ada di bautnya ikut blok mesin ini ya. Blok ini custom sendiri. Oke, bikinin gitu ya bro ya, dudukannya ini. Mantap. Cuman ya hati-hati aja kalau ada polisi nakal. Pasti kena. Masa sih bro? Kayaknya kena deh. Tapi belum pernah sih. Harusnya kalau plat belakang pun normal kayak gini harusnya nggak kena. Gak kena. Iya. Takutnya kena aja sih. Tapi yang belakang ada menurutku masih oke kok. Iya, soalnya pernah punya pengalaman seperti itu kalau di Jogja ya guys. Jogja. Pernah masuk razia. Ada yang pengalaman.
Oke, asalkan kalian juga hafal nomornya. Jadi kalau di tempat parker kalian nggak harus nyari buka STNK. Apalagi di mall. Oke. Pasti bingung kan. Betul. Iya, maksudku di mall gitu, guys. Oke, sudah semuakah, Bro? Sudah. Oke. Thank you banget, Bro, sudah sharing modif motornya. Jadi setiap teman-teman bisa ngepoin secara dekat seperti apa perubahan yang dilakukan. Buat teman-teman yang masih penasaran detailnya seperti apa, beli partnya di mana, ngastemnya di tempatnya siapa, bisa juga langsung follow Instagramnya Bro Irfan dengan nama Irfani031. Oke. DM aja sebanyak-banyaknya dan tanya langsung di sana harganya juga berapa. Kepoin aja, guys. Yang pasti ini terlihat sangat simple tapi menarik banget. Oke, guys, gitu aja review motor kali ini. Teman-teman bisa request pengen direviewin dan dikepoin motornya siapa lagi. See you in the next video. Peace for you all and bye-bye.